ya ini tadi kita mengeksplor dan ini kalau kalian bisa lihat ini hotelnya ya, kayak kamar-kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita nih, tim Tobat Nakal Official. Malam ini tim lagi ada di daerah Cimanggis, tepatnya di bekas Hotel Genggong ya. Persis banget di ini ya, di apa, pinggir jalan Cimanggisnya. Nah ini hotel terbengkalai udah hampir 10 tahun lebih ya, kalau nggak salah 10 tahun lebih. Nah, di sini nih guys, menurut orang-orang sekitar ada apa ya, tragedi. Pembunuhan, tragedi ya. Ya, tragedi pembunuhan wanita katanya di sini. Dan malam ini nih tim akan mengeksplor jauhnya seperti apa, menguak juga misteri itu juga. Terus juga gimana bang? Apa yang mau kita capai di sini? Mau kita dapetin? Pokoknya kita coba buat ungkap. Sebenarnya ada sejarah apa di sini, ada kejadian apa di sini, itu fakta atau mitos, nanti kita bakal kupas. Milik, ada tanggapan tentang ini? Ya, pokoknya intinya target kita malam ini mengungkap apa yang udah orang-orang mungkin nggak asing ya, yang katanya ada pembunuhan entah di kamar berapa bekas hotel ini. Insya Allah kita akan kupas tuntas malam ini, mitos atau faktanya, mitos atau kita. Terus juga dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like, comment, and share juga ya. Guys, nggak panjang lebar lagi, kita langsung explore. Yuk. Assalamualaikum kodam, assalamualaikum masjid. Ini dari situ ini. Ya, kamu nih. Iya, mau salah. Kaget gua. Kaget. Tembus nggak? Mana? Oh, yang samping ya? Ini dia nongol.
Kayak ada suara. Tadi gue di depan ada. Jadi menurut Bang Lia ini yang tadi kita udah explore dari ini, kalau kalian bisa lihat ini hotelnya ya, kayak kamar-kamar gitu, dibagi kayak dibagi kamar. Cuman kata Bang Lia bilang di sini nih spot yang paling apa sih? Tapi penampakan apa ya? Kayaknya yang apa namanya yang disukai itu. Kayaknya sih kejadiannya itu. Tapi tadi aneh coba cari buat nomornya, apanya nggak ada kan? Kayak abang rasain sih. Jadi yang tentang wanita yang dibunuh itu menurut warga di sini kan bisa dibilang mah PSK ya kan? Jadi PSK ini dipesan sama tamu hotel, katanya. Nah dibunuhnya di kamar hotel, katanya sih dijerat sama tali. Katanya sih dijerat sama tali telepon. Dijerat sama tali telepon. Nah menurut Bang Iyai, di sini nih. Coba nanti Bang Iyai coba berinteraksi lah sama makhluk sini. Apa menurut mereka benar atau enggak? Kita lihat aja nanti. Sambil kita coba jalan dulu deh. Oke, silakan. Karena kita baru sampai. Ini kamar juga sih. Coba gue dengar suara aku gitu. Tempatnya nih emang udah hancur guys, jadi kita jalannya juga agak-agak ribet gitu, banyak puing-puing gitu. Takutnya sih paku ini yang lanjut. Bismillah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa mungkin. Siapa sih langkahnya? Assalamualaikum. Ngintipnya di mana, Bang? Pintu mana? Sini. Pintu itu ya. Apa ini? Sosok apa tuh, Bang? Hitam doang sih. Mulai datang. Dia ngeliatin terus langsung cabut. Saung mungkin ya, sudah hancur. Yuh, parah nih guys tempatnya. Nih, sudah hancur kok semua bangunannya, kebanyakan. Mungkin bekas rumah apa saung gitu ya. Kita coba dengan sesuatu hal di pohon gede ini nih. Sesuatu di sini.
merasa kenapa nih Bang Anjir? Panas. Ini ngatain nih. Sosoknya apa tuh Bang? Uwo bukan? Iya. Uwo ya. Halo, Uwo. Salam kenal. Tenang, kita enggak ganggu. Salam kenal. Ini lagi uncang-uncang. Mana Bang? Oh, di pojoknya. Ayo dong nongol dong. Merinding. Nih. Apa nih? Lagi goncang-goncang. Goncang-goncang apa nih? Goncang-goncang angge kakinya. Nah, ini kolam renangnya nih. Oh, ini yang bilang di belakang ini kali. Ini berubu. Masih goncang-goncang dia, Bang? Masih. Sosoknya apa, Bang? Cewek. Coba Bang sini, Bang. Ayo, Mbak, nongol dong di kamera dong. Bang. Wah, merinding. Kabur. Kameranya pegang lu ambil. Ini juga. Bang, pegangin bang. Mana Bang? Assalamualaikum. Masukin, Lek. Kamar mandi, di kamar mandi. Sosok apa, Bang? Cewek, tapi nunduk aja. Yang tadi itu yang di situ. Oh, yang di kolam renang yang cengcengan anggi. Pindah ke sini dia. Ya, enggak apa-apa. Ini cuma pengen tahu sejarahnya itu benar enggak ada yang meninggal. Jadi ini kayak kamar-kamar juga ya. Gede juga guys nih Hotel Genggong di daerah Cimanggis Depok. Olahraga juga malam-malam. Kayak badan gua kecil. Bang, yai. Gimana Bang? Jauh ini tuh masih top ya. Cuma memang tadi yang di sebelah sana yang rumah di dekat pohon bambu itu memang lebih kencang suara. Nah, barat itu ya. Itu apa ya? Kalau bahasa sekarang creepy gitu ya, menakutkan gitu. Di sebelah sana yang tadi awal-awal kita explore tuh. Di sini sih karena dekat musola kali Bang. Lagi adem ya. Enggak begitu menakutkan gitu. Tapi gelapnya dapet sih. Itu Jit yang bilang. Oh, yang itu ya. Yang wanita itu yang dibunuh di sebelah situ ya. Assalamualaikum. Terus dari kamera dari sini nih kan ya. Batu Bang. Hmm? Cari batu deh. Hmm.
jangan dekat aja. Op. Dah. Gini ya, jadi views itu juga dapat. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya? Dah. Thank you.
hari ini penelusuran kita explore di Hotel Genggong ini di daerah Cimanggi cukup sampai di sini. Kita udah sampai subuh mengeksplor muter-muternya 1 hektar, lumayan pegal, capek juga, kita nguras tenaga juga. Dan dari kesimpulan ini nih Bang, ini mau tanya apa hal yang kita dapat di sini. Juga kita tentang mitos dan menguak sosok wanita yang dibunuh itu gimana Bang? Oke. Gimana kalau adanya gitu? Tadi sempat interaksi ketemu sama sosok cewek. Nah, dia posisinya tuh lidah tuh melet panjang. Menjulur ya? Melet panjang kayak orang mungkin kecekek atau apa gitu ya. Nah, cuma ketika interaksi dia sih ngaku kalau memang dia korban. Tapi dari apa obrolan ya sama dia, kita ambil kesimpulan garis besar adalah ketika ada orang meninggal terus dia penasaran apa-apa mati nggak wajar, itu jangan dipercaya bahwa itu adalah sosok orang yang meninggal. Sosok itu. Nah, jangan. Kenapa? Karena ada sosok pemanfaatan dari jin memanfaatkan sosok-sosok orang yang memang punya meninggal nggak wajar dari kisah masyarakat atau dari kejadian-kejadian yang ada. Gitu. Kenapa? Karena ketika orang meninggal maka dia sudah ada yang namanya nikmat kubur, siksa kubur. Jadi ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya masing-masing. Ada pertanggungjawabannya. Yang mati-mati, yang hidup pun ada pertanggungjawabannya, yang meninggal pun ada pertanggungjawabannya. Jadi garis besarnya adalah ketika kita bertemu atau kita menjumpai satu sosok yang mengaku sifulan meninggal dengan cara ini itu, jangan pernah percaya. Kenapa? Karena ada pemanfaatan dari sosok jin yang memanfaatkan tragedi itu, sosok itu. Ya, tragedi itu atau sosok itu. Intinya sih juga yang masalah gerbang itu Bang ya. Gerbang gaib ya. Sama tadi kita kan explore juga sampai kita live juga di Facebook tadi sebentar ya. Itu jadi ada dua pohon bambu kanan kiri, itu memang panjang. Itu jalur masuk kita ke dimensi mereka, dimensi salah satunya gitu. Nah, ketika kita masuk, tadi kita interaksi juga sama ketemu dengan sosok genderuwo yang tadi sempat pegang yang dirasain itu, gimana? Itu ya pas di Facebook sih ya. Itu panas banget ini belum matok gue. Panas banget itu ngerasain. Sama bau apa? Gitu. Intinya sih gitu. Mungkin ada gambaran lain dari gimana? Ya buat aneh pribadi sih memang tempat cukup banyak meninggalkan cerita ya. Salah satunya yang tadi perempuan tragedi yang katanya bunuh diri ternyata memang bukan sekedar mitos. Tapi memang benar adanya. Tapi bukan untuk ditakuti ya. Bukan untuk ditakuti. Jadi buat teman-teman nih yang punya rekomendasi tempat nih, yang mungkin punya cerita urban legend, bisa langsung komen di video ini. Insya Allah kita semua nih tim akan mengunjunginya. Insya Allah. Oke guys, untuk eksplorasi ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share juga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.